Beredar video viral di TikTok yang memperlihatkan keluarga menemani malam pertama suami istri yang baru saja menikah. Video itu diunggah akun Buyan8666. Dalam unggahannya tampak seorang ibu mengantarkan anak perempuannya yang telah menjadi istri ke sebuah ranjang. Di mana di dalam ranjang itu sudah ada sang suami yang siap menyambut sang istri. Saat mereka bertemu di ranjang, suara tertawa terbahak-bahak juga terdengar di luar ranjang tersebut. Tampak banyak orang yang diduga keluarga pasangan suami istri tersebut menunggu di luar ranjang. Dalam video itu juga tampak rumah tersebut tidak memiliki sekat-sekat ruang untuk kamar. Hanya terlihat beberapa ranjang tertata di dalam rumah. Sontak unggahan itu pun menyita perhatian warganet Indonesia. Dari beberapa komentar menyebutkan peristiwa itu terjadi di negeri Nguyen. Ada juga warganet yang berkomentar bahwa setelah menikah, ada tradisi hubungan pertama disaksikan keluarga. Thả con để ơi để tham gia trong vui.